memang kemarin tuh buat surat ini ya dalam lubuk hati aku gitu, nggak ada dalam pikiran aku. Kalau dalam pikiran aku kan pasti kan kita hafal gitu, itu memang kumpulan kita gitu kan. Kalau di dalam pikiran kan, tapi kalau dalam hati aku nulis, itu nulis di dalam hati aku gitu. Semenangis nggak? Iya sikit. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe nya. Yuhu! Halo guys, ketemu lagi Tria Amanda. Sekarang aku mau. Aku gak disebutin. Oh iya, lupa. Macam hantu gue. Ulang. Halo guys, ketemu lagi Tria Amanda. Sekarang aku sama siapa? Sama siapa sih? Sama Ahmed Kiding. Ahmed Kiding tuh siapa yang Tria Amanda? Suami tercinta. Kasih. Oke. Sekarang ada mau buat video apa ini coba? Apa itu? Rahasia. Kota ini, apa itu? Kota ini cinta. Oh my god. Kota cinta. Lo kan cinta ya. Kota hati. Kota hati. Sekarang aku mau di dalam kota ini. Apa itu? Apa itu? Masa abang lupa sih? Aku lupa. Dah bang, jelas-jelas dia yang ngasih kok. Iya aku yang ngasih, tapi ya namanya udah lama ya kan. Jadi gini, aku kasih kodenya aja. Sebenarnya aku udah tahu itu apa isinya. Itu isinya surat. Itu isinya surat. Tapi aku lupa isinya apa gitu. Isi suratnya lupa aku. Baca ini hampir malu ya. Janganlah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya iya nggak apa-apa lah, dibacain biar mereka tahu. Jadi Tria Amanda katanya niatnya mau bacain suratnya dari aku, dari Ahmed Kiding dulu masih zaman-zaman perkenalan, masih zaman-zaman PDKT. Lebay dulu ya. Dulu sedikit. Terlalu cinta sama aku. Ini mana ada. Jadi kamu ngirim-ngirim surat sampai Iya, aku tuh pengen beda aja sama cowok-cowok lain gitu. Kalau cowok-cowok lain kan main chat itu main apa namanya tulis apa namanya nulisnya di komen, nulisnya di komentar atau nulis status atau nulis di chat gitu kan, atau di chat lah. Kalau aku nggak mau gitu, aku mau beda seperti zaman dulu aku pacaran gitu. Bangsat kau, kurang ajar. Enggak sama cewek lain semua lah, cuma sama kamu lah. Pokoknya aku maksudnya mau seperti bapak-bapak kita gitu. Sudah bang ya, pengen zaman dulu gitu. Zaman dulu kan main surat-suratan dulu, masih zaman-zaman bapak-bapak aku dulu, kata bapakku. Jadi aku bapakku cerita katanya main surat-suratan lebih romantis ya, kayak aku ikutin lah gaya bapakku. Kayak aku kasih surat-suratan sama Tria Amanda gitu. Aku nggak tahu, udah lupa isinya apa itu. Dulu aku setiap ngasih kado ya dia. Ya setiap ngasih surat pasti ada sesuatu, entah coklat. Bukan gitu. Oh, jadi? Ya aku bukan karena abang ngasih surat, maksudnya aku ngasih kado. Misalkan ngasih baju sama Tria Amanda, di dalamnya itu ada suratnya. Aku ngasih coklat, ada suratnya. Ngasih jam tangan, ada suratnya. Tahu ya lu. Jam tangan ya? Ya tapi nggak ada. Kemana coba? Hilang. Itulah nggak bisa menjaga. Hilang loh. Jamnya aja hilang, apa hatinya? Dicuri orang. Hatinya masih kan? Masih. Alhamdulillah. Darawat anjing, darawat. Jadi dek, buka aja deh. Abang juga penasaran isinya apa sih. Aku nggak pernah dikasih guys, isinya guys. Sama dia tuh disimpen-simpen aja di kamarnya. Aku walaupun di kamar kadang aku lupa mau bacanya. Aku pun nggak tahu aku taruhnya di mana gitu. Tria Amanda naruhnya di umpet tinta di mana. Tiba-tiba bang, yuk bang kita baca ini katanya. Kita di video ini deh. Oke lah, nggak masalah. Biar malu dulu ya. Jahat. Janganlah, masa kayak gitu malu sih. Kayak memang tega kali buat malu suaminya. Coba baca yang satu. Udah lama kan, satunya warnanya kuning, satu masih agak putih. Ini karena kena hujan ini. Hujan. Di malu aku pernah ngirim surat. Sebenarnya ada 3, cuman yang satu hilang sama jamnya. Ah. Iya. Jadi cuma 2. Jadi tinggal 2 lagi. Satu lagi kemana? Hilang tapi. Itulah guys, hilang. Di dalam kotak jamnya Anda taruh, rupanya hilang sak jamnya. Curi orang. Sama jamnya juga hilang? Iyalah, kalau enggak ada dipakai nih.
bajunya ada misian sih. Ini kotaknya nih dari mana nih? Ini tapi kotak coklat. Coklat. Dulu aku ngasih coklat pakai kotak ini dan ada suratnya. Udah bacain dulu, bacain. Yang mana dulu? Nah, itu. Yang mana? Itu surat yang dari mana tuh? Ini lupa lah dari mana. Yang pertama yang kuning kayaknya nih, rabur oli dah. Oh, ya coba apa tuh? Si tunjuk dulu ke mereka, gitu. Gambarnya kayak gini apa nih gambar aku kayak gitu macam orang-orang yang sawah. Judulnya apa tuh? Oh itu judulnya surat cinta buat Surat cinta buat Manda. Dulu manggilnya masih Manda nih. Dulu aku manggil Tri Amanda itu masih Manda karena kan Tri Amanda namanya kan manggilnya Manda. Rupanya di kampung udah dipanggilnya Nanda, ya udah panggil Nanda lagi lah gitu. Aku malu bacain itu. Siapa yang mau bacain ini? Abang. Ya abang lah. Sini biar aku bacain. Ya biar masuk gitu artinya. Ini bukan karangan, ini asli real. Nih ya, aku bacanya surat cinta buat Manda. I love you sayang. Oh ini udah jadian ya? Udah. Ini udah jadian. Enggak, tapi enggak pacaran, cuman kok bilangnya sayang-sayang kayak mana coba? Iya. Tapi kita kan enggak pacaran, cuman ya dekat aja. Cuman sayang-sayangan, enggak ada status sayang-sayangan. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Kok kayak gitu sih enggak boleh emangnya? Tapi udah dekat kali lah yang ini ya, suratnya. I love you sayang, kidding sayang banget sama kamu. Semakin hari semakin luar biasa cinta Kiding sama kamu. Setiap hari juga Kiding selalu memikirkan dan merindukan kamu. Ya Allah, aduh, malu aku dengarnya sumpah. Terus ini ada coklat buat kamu. Oh, ini waktu ngirim surat nih. Ya. Ini waktu ngirim coklat ya. Ini ada coklat buat kamu. Coklat ini manis semanis wajah kamu. Bang. Walaupun coklat ini enggak seenak dan semenarik coklat yang ada di supermarket, tapi coklat ini Kiding buat sendiri dengan rasa cinta Kiding ke kamu. Ya Allah, ya baik kali. Ya Allah. Jijik aku semua. Ya Allah. Terus mudah-mudahan kamu suka ya. Tanda senyum emot. Oh iya. Sebelum kamu makan coklatnya, coba kamu susun dulu huruf yang ada di dalam coklatnya dengan kata-kata yang cocok menurut kamu ya sayang. I love you. Dulu dalam coklatnya itu kan aku buat I love you Manda. Satu huruf. Jadi aku buat coklat. Coklatnya itu buat sendiri. Sumpah ya, aku buat coklat sendiri. Abis itu aku cetak ya kan. Cetak dengan huruf-huruf gitu. Jadi biar ku acak-acak di dalam kotak ini kemarin tuh kan. Tahu ku buang semua kan. Ku simpan di sini semua. Terus biar susun temanya lah gitu, biar menerjemahkannya gitu gimana katanya gitu. Rupanya isinya kata-katanya gimana? I love you Manda. Senang enggak itu kamu waktu dapat surat itu? Senang. Senang. Masa? Dapat coklatnya, suratnya apa coklatnya? Ya dua-duanya lah. Senang. Senangnya gimana perasaan kamu? Iya senang aja sih, soalnya kan nggak pernah aku kasih, maksudnya ngasih coklat sih sering orang kan, cuman kan nggak ada suratnya. Jadi romantis nggak menurut kamu? Romantis. Jadi ini guys ada lagi nih guys, ini judulnya teman hidup. Lagu kan? Bukan, mirip, judulnya mirip, tapi isinya bukan. Jadi di sini ada grafitinya guys, gaya-gaya aja. Terus aku pertamanya ya. Halo sayang, Kiding di sini selalu memikirkan kamu, karena Kiding cinta sama kamu. Kiding pernah mencintai seseorang, tapi nggak pernah Kiding, tapi nggak seperti Kiding mencintaimu. Terlukis di wajahku. Benar, memang benar kamulah cinta sejati Kiding sayang. Oh my god. That's really. It is.
Ya betul kan, sampai sekarang cinta sejati kan. Yes. Rupanya sampai menikah kan. Cinta sejati itu harus menikah. Kalau enggak menikah bukan cinta sejati. Iya. Berarti kalau enggak menikah cinta apa? Bertepuk sebelah tangan. Iya, nyamuk aja ditepuknya pakai dua tangan. Sudahkah cinta aku bertepuk sebelah tangan? Terus semoga kita selalu bersatu sampai akhir waktu ya sayang, dan akan tetap jadi teman hidup sampai waktu memisahkan kita. Jantung berdebar-debar rasanya tak menentu. Kiding di sini berjanji setia Kiding itu hanya untukmu. Kiding akan selalu ada untukmu. Menemani jadi teman hidupmu. Menemanimu jadi teman hidupmu. I love you Triamanda, love Ahmed Kiding. Bam, betapa aku mencintaimu. Gimana menurut kamu kata-katanya Sofi? Tidak? Bisa lah. Bisa dibawa kemana, ke Pare itu? Iya, jadi yang satu lagi itu gimana tuh suratnya, lupa bang? Lupa juga, udah lama hilangnya. Yang mana itu lah, selalu dihilangin. Bukan hilang sendiri. Jadi alhamdulillah aku udah ketemu surat ini juga, udah tahu, udah gak penasaran lagi sama isinya. Aku lupa memang isinya juga, karena aku memang kemarin tuh buat surat ini ya dalam lubuk hati aku gitu, nggak ada dalam pikiran aku. Kalau dalam pikiran aku kan pasti kan kita hafal gitu, itu memang kumpulan kita gitu kan. Kalau di dalam pikiran kan, tapi kalau dalam hati aku nulis itu nulis di dalam hati aku gitu. Semenangis nggak? Iya sedikit. Yang satu lagi apa ya, lupa abang juga. Anak juga nggak inget. Itu loh kamu hilangin sih. Hilang sendiri ya, pancuri. Pernah aku ngirim surat 3 kali guys. Aku malu asal setiap ngasih surat besoknya jumpa malu aku sama Triamanda. Ya abis itu aku kasih tahu ke orang-orang. Inilah nih, bikin malu aja. Kasih taunya ke kawan-kawannya guys. Saking senangnya dia itu, iyalah. Iya kan? Pamer. Tapi Kidi ngasih surat sama aku aja gitu kan. Jangan dibaca nih surat-surat. Bacain, lebay kali lebay kata orang. Siapa yang lebay? Ya abang kata orang tua, lu baik kali macam betul nih. Itu yang ngomong laki-laki apa perempuan? Ada yang laki, ada yang perempuan. Kalau yang laki berarti itu mereka sendiri. Karena banyak kawan-kawan Triamanda dulu suka sama Triamanda, tapi Ahmed Kiding yang dapet. Ya kan? Yes. Jadi gimana menurut tadi? Waktu dikasih Ahmed Kiding ini surat? Senang lah. Senang dan bahagia. Alhamdulillah terakhir aku bisa tahu juga jawaban Triamanda, bosnya dia tuh bahagia dan senang. Senangnya kenapa? Senang aja sih, karena gak pernah dikirim surat. Iya. Selama hidup gak pernah dikirim surat? Pernah juga sekali. Isinya lebih romantis Ahmed Kiding apa yang sana? Sana lah. Kok kayak gitu sih? Surat panggilan sekolah. Kirain aku betul-betulan ya kan. Surat betul rupa surat panggilan sekolah. Memang bandel kali ini Triamanda ngomong sekolah. Yalah kepala sekolahnya aja ngomong sama abang kayak gitu. Kepala sekolahnya itu kan kenal sama aku. Makanya aku tahu kalau Triamanda itu sekolah dulu bandel guys. Dulu, sekarang enggak. Katanya suka ngerokok lah. Enggak. Cabut sekolah. Cabut ngerokok. Suka cabut sekolah. Jarang masuk pelajaran gitu. Jarang masuk pelajaran. Memang bandel kali ini. Dulu mah. Sekarang udah enggak lah. Udah enggak sekolah ya, enggak bandel. Ya enggak bandel lah, orang sekarang udah enggak sekolah. Jadi, udah sampai sini aja. Jangan lupa di subscribe guys ya. Ini kisah kita berdua yang sungguh mengenaskan. Kok mengenaskan ya? Romantis ya, kan? Makasih yang dibilang romantis lah. Jadi menurut kalian gimana guys, Ahmed Kiding itu romantis atau enggak? Kalau menurut Triamanda atau romantis, kalau menurut aku sih ya romantis lah, biar dibilang romantis. Goblok lo. Bagaimana sih, aku ngaco terus nih. Ngaco apa sih? Ngaco itu
goblok gitu sih, gimana sih? Rupanya kacau lah, udahlah. Jangan lupa di like dan subscribe-nya guys ya. Thanks for watching and see you next time. Bye. Mana orangnya? Bye-bye.